Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Meneruskan membaca kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Kita masih mempelajari atau membahas berkaitan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ini, manusia berada di atas tauhid. Kanan nasu ummatan wahidah, manusia itu berada di atas satu umat, agama yang satu, yaitu agama tauhid. Mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh keturunan Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, tidak sampai derajat kesyirikan. Dosa-dosa besar, tapi tidak sampai derajat kesyirikan. Sampai akhirnya datang zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh ini diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah manusia selama 950 tahun. Ini menunjukkan beliau atau Nabi Nuh diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaumnya Nabi Nuh ada orang-orang soleh. Di antara kaumnya Nabi Nuh, orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh, ini orang-orang soleh, di antaranya Wadah, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasr. Ini nama-nama dari kaumnya Nabi Nuh, orang yang hidup di zaman Nabi Nuh dari kalangan orang-orang soleh. Lah mereka ini ketika meninggal dunia, Wadah, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasr ini ketika meninggal dunia, oleh para pengikutnya kuburannya dikeramatkan, atau oleh para pengikutnya dibuat patung-patung mereka. Tujuannya supaya mereka senantiasa mengingat kepada gurunya sebagai kenang-kenangan. Ya, sebagai bentuk penyemangat dan motivasi ketika melihat patung-patung orang-orang soleh tersebut, supaya senantiasa memberikan semangat kepada mereka untuk rajin dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang soleh tersebut semangat dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuat patung di kuburan orang-orang soleh tersebut. Kemudian datang generasi-generasi setelahnya. Mereka orang-orang yang membuat patung ini, yang tujuannya cuma sekedar untuk mengingat, mengenang, memberikan semangat, tujuannya cuma sekedar untuk itu, tidak disembah. Yang akhirnya datang suatu generasi yang tidak mengerti apa tujuan dulu mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka membuat patung-patung tersebut, tidak memahami dan tidak mengerti tujuannya. Yang akhirnya setan membisikkan kepada mereka bahwasanya nenek moyang kalian dulu menyembah patung-patung ini. Mereka ketika sakit datang kepada patung-patung tersebut minta kesembuhan. Ketika ditimpa musibah, ya, datang kepada patung-patung tersebut untuk meminta dihilangkan musibah darinya, dan seterusnya. Setan membisikkan kepada generasi yang datang setelahnya dari kalangan orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu. Akhirnya mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah awal terjadi kesyirikan di muka bumi pada zaman Nabi Nuh. Awal terjadi kesyirikan di muka bumi. Yang sebelumnya, ya, ini tidak pernah terjadi kesyirikan di muka bumi. Sejak zaman Nabi Adam selama 10 qurun, kanan nasu ummatan wahidah. Selama 10 qurun manusia berada di atas satu umat, umat yang satu, yaitu masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
yang akhirnya terjadi kesyirikan pada zaman Nabi Nuh, asal mulanya seperti itu ya. Asal mula terjadi kesyirikan di muka bumi seperti itu, kuburan orang-orang soleh yang dikeramatkan oleh orang-orang yang datang setelah mereka, dengan dibuat patung-patung mereka, diagungkan kuburannya, sehingga dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terjadi kesyirikan, ya, banyak manusia yang tidak mengenal agama yang hak. Agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebodohan merajalela di tengah-tengah manusia. Akhirnya terjadi kesyirikan yang sedemikian rupa. Disampaikan berikutnya, ya, kita teruskan membaca berkaitan tentang masalah tersebut. Halaman 30. Thumma ba'athallahu fihim Nuhan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya panjang ya, ratusan tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cuma puluhan tahun. Ratusan tahun, 950 tahun. Ketika terjadi kesyirikan di tengah-tengah manusia yang berupa peribadatan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia atau patung-patung dari kalangan orang-orang soleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Ya'rifunahu wa ya'rifuna sidqahu wa amanatahu wa kamala akhlaqihi. Yang mana mereka ini, orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, mengenal Nabi Nuh ini ya. Mengenal Nabi Nuh, wa ya'rifuna sidqahu, dan mengenal kejujuran Nabi Nuh. Diketahui Nabi Nuh adalah orang yang jujur, amanah, wa kamala akhlaqihi, dan juga sempurnanya akhlak yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Terkenal Nabi Nuh bukan pendusta, bukan penipu ya, bukan orang yang suka mengingkari janji, atau bukan orang yang terkenal akhlaknya jelek di tengah-tengah manusia, enggak. Mereka semua mengetahui tentang akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi Nuh, yang mana beliau adalah orang yang jujur, amanah, memiliki akhlak yang sempurna. Nabi Nuh datang kepada mereka untuk berdakwah, mengingatkan mereka supaya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh berkata kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan itu sesembahan-sesembahan selain Allah, patung-patung, kuburan-kuburan ya, orang soleh yang sudah meninggal dunia dipinta ya, disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan itu semua. Ibudullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan kaumnya yang sudah terjerumus di dalam kesyirikan, melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, jangan mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa raghabahum fi khairid dunya wal akhirah. Dan Nabi Nuh memberikan targhib kepada mereka ya, memberikan iming-iming, memberikan rangsangan ya, motivasi kepada mereka di dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang akan didapatkan. Keselamatan baik di dunia maupun di akhirat yang akan didapatkan. Ini Nabi Nuh memberikan targhib kepada mereka. Ya. Memberikan motivasi seperti itu. Dihasung, diiming-iming pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di kampung akhirat. Faqala, Nabi Nuh berkata kepada mereka, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sesungguhnya saya ini adalah pemberi peringatan yang jelas untuk kalian.
Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati kalian, mengingatkan kalian, memberikan peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum nadzirum mubin, sesungguhnya saya ini pemberi peringatan yang jelas untuk kalian. Ani budullaha wattaquhu wa atiun, supaya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dan juga taat kepadanya. Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan kekufuran, dan tinggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan. Apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, dan juga memberikan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apabila kalian bertobat dari kesyirikan, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan menangguhkan kalian sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinasihati oleh Nabi Nuh kaumnya yang terjerumus ke dalam kesyirikan, diingatkan supaya kembali kepada ajaran tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan untuk meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun apa sikap yang dilakukan oleh kaumnya ketika mereka mendengar seruan Nabi Nuh seperti ini? Didakwai mereka dengan dakwah tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma bada'ahum bil amri bil ikhlasi lillahi wa tasfihi ara'ihim wa takhwifihim bi 'uqubati dunya wal akhirati qalu ma naraka illa fi dhalalim mubin. Tatkala Nabi Nuh sudah memulai kepada mereka, ya, mengawali dakwah kepada mereka dengan perintah supaya mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan mereka supaya kembali kepada ajaran tauhid. Ketika dakwah tauhid ini disampaikan kepada mereka, wa tasfihi ara'ihim, dan Nabi Nuh menjelaskan tentang jeleknya pikiran-pikiran mereka, ya, pikiran yang rendah, pikiran yang jelek, ya, ini pendapat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran mereka atau pendapat mereka adalah pendapat yang bodoh, tidak didasari dengan dalil. Wa takhwifihim bi 'uqubati dunya wal akhirah, dan juga Nabi Nuh menakut-nakuti mereka dengan siksaan, hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Qalu, mereka mengatakan. Ini jawaban kaumnya ketika mereka didakwai dengan dakwah tauhid, ma naraka illa fi dhalalim mubin. Hei Nabi Nuh, atau hei Nuh, kami ini tidak melihat kamu melainkan kamu berada di atas kesesatan yang nyata. Ini tidak diterima dakwahnya, ditolak, ya, diingkari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, dan dianggap Nabi Nuh ini adalah orang yang tersesat, dianggap membawa agama yang baru yang tidak dikenal oleh nenek moyang mereka, ya. Kami dari dulu ya seperti ini. Ini adalah yang dilakukan oleh mbah-mbah kami, bapak-bapak kami, nenek moyang kami, turun-temurun. Tahu-tahu kamu datang, ya, mengingkari ini semua. Kamu ini adalah orang yang tersesat, mengajarkan sesuatu yang tidak dikenal oleh bapak-bapak kami. Padahal sebelumnya mereka mengetahui, sebelum dakwah tauhid mereka mengetahui laki-laki yang bernama Nuh ini orangnya jujur, amanah, akhlaknya bagus. Tapi begitu beliau mendakwahkan dakwah tauhid, langsung diingkari semuanya. Ini orang tersesat, julukan-julukan yang jelek diberikan kepada Nabi Nuh, sebagaimana ini yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sejak masa muda
Sebelum diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad terkenal orang yang amanah, jujur, memiliki akhlak yang mulia. Semua orang senang kepada dirinya. Tapi begitu beliau ya umur 40 tahun diperintahkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan dakwah tauhid langsung. Ya, dikatakan orang gila, tukang sihir, penyair dan seterusnya ya, pendusta dan seterusnya. Berbagai macam julukan-julukan yang jelek diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena dakwah tauhid ini. Sebelumnya mereka mengakui beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Shadiqul amin. Ya. Orang yang jujur lagi terpercaya, diakui oleh semuanya. Ketika beliau belum berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, masih berbaur ya, berdagang, menggembala kambing dan seterusnya. Beraktivitas seperti aktivitas umumnya manusia. Terkenal beliau adalah orang yang amanah dan jujur, bisa dipercaya. Disenangi oleh setiap orang. Tapi begitu beliau berdakwah, mendakwahkan tauhid, langsung kelihatan orang-orang yang menentang dakwah beliau. Bermunculan musuh-musuh beliau, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman mereka ya. Ini sebabnya adalah dakwah tauhid. Nabi Nuh juga demikian. Yang tadi dikatakan kaumnya ini mengenal Nabi Nuh ya, mengenal tentang kejujurannya, amanahnya, mengenal tentang akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh dirinya. Tapi ketika beliau berdakwah dengan dakwah tauhid, langsung mereka mengatakan manaraka illa fi dhalalim mubin. Kami tidak melihat kamu kecuali kamu ini berada di atas, di dalam kesesatan yang jelas. Ya. Langsung dijuluki dengan julukan-julukan seperti ini. Dijelaskan dalam ayat yang lain, mereka mengatakan wa ma naraka tab'aka illa alladzina hum aradhiluna. Hei Nuh, kami tidak melihat kamu bahwasanya yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang mereka itu aradhiluna, orang-orang yang rendah di antara kita, orang-orang yang miskin di antara kita itu yang ikut kepada kamu, orang-orang yang tinggalnya di pinggir-pinggiran ya, orang-orang rendahan, orang-orang dari kalangan menengah ke bawah, adapun dari kalangan bangsawan enggak ada yang ikut kepada dirimu. Dikatakan seperti itu. Wa ma naraka tab'aka illa alladzina hum aradhiluna. Kami tidak melihat kamu yang mengikuti kamu melainkan orang-orang rendahan di antara kami. Ini juga disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, bahwasanya pengikut beliau adalah dari kalangan orang-orang rendahan, dari kalangan budak, hamba sahaya, orang-orang miskin dan seterusnya. Dan juga mereka berkata wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Kami tidak melihat bahwasanya kamu itu memiliki keutamaan atas kami. Ya. Kami melihat wahai Nuh, kamu itu orangnya derajatnya di bawah kami, tidak memiliki keutamaan di atas kami. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami menyangka, kami yakin bahwasanya kalian termasuk orang-orang yang berdusta. Ini respon yang dilakukan oleh kaumnya ketika mereka dinasihati supaya meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Intinya menolak, mengingkari dan menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Wa talabu minhu ayat ruda mangka nama'ahu minal mu'minina. Dan mereka meminta kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh ini mengusir ya orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Nuh itu, orang-orang rendahan, singkirkan dari kamu ya, yang menyebabkan kami itu enggak mau ikut dengan kamu itu orang-orang yang ada di sekitar kamu, kami gengsi duduk dengan mereka ya. Ini yang menghalangi mereka untuk mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, disebabkan adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh dari kalangan orang-orang rendahan tadi, orang-orang kalangan bawah tadi ya, itu usir mereka, singkirkan mereka. Kalau mereka enggak ada, mungkin kami akan berpikir untuk mau ikut dan taat kepada dirimu.
Ini juga disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka enggak mau duduk bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan orang-orang miskin. Kaumnya Nabi Nuh juga demikian. Meminta kepada Nabi Nuh supaya orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang rendahan tadi diusir, disingkirkan. Istikbaron minhum wastingkafan alal haqqi wa alal khalqi. Ini disebabkan karena kesombongan mereka dan juga congkaknya mereka. Ya, congkaknya mereka terhadap kebenaran, wa alal khalqi, dan juga kesombongan mereka terhadap para makhluk, menganggap mereka derajatnya lebih tinggi, mereka lebih mulia, lebih hebat daripada yang lainnya, merasa lebih mulia daripada orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, dengan sebab seperti itu mereka tidak mau beriman dengan Nabi Nuh. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, ya, mereka mengatakan qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Ya. Qalu anu'minu laka, hey Nabi Nuh, apakah kami akan beriman terhadap kamu sementara wattaba'akal ardhalun? Itu yang ikut kamu adalah orang-orang rendahan. Kami enggak mau, ya, bersama dengan mereka. Kami enggak akan beriman kepada kamu. Tidak akan beriman terhadap dirimu. Sementara yang mengikuti kamu adalah al-ardhalun, dari kalangan orang-orang rendah, orang-orang menengah ke bawah, mungkin seperti itu. Kemudian dikatakan fabayyana lahum annahu laisa bihi dhalalun. Lalu Allah menjelaskan, atau Nabi Nuh menjelaskan kepada mereka. Dijawab oleh Nabi Nuh atas sangkaan-sangkaan mereka dan tuduhan-tuduhan mereka, annahu laisa bihi dhalalun, bahwasanya tidak ada kesesatan pada dirinya. Ya. Tidak ada kesesatan pada diri Nabi Nuh alaihi salam. Wa innama bihi tazulud dhalalatu anil khalqi. Dan sesungguhnya akan hilang kesesatan itu dari makhluk dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ini. Bihi, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tazulud dhalalatu anil khalqi, akan hilang kesesatan, ya, dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mendapatkan hidayah dan bimbingan apabila mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Bukan kesesatan, tapi ini petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu rasulun aminun ala bayyinatin min rabbih wa burhanin wadhihatin, dan sesungguhnya dia adalah utusan yang terpercaya, utusan Allah Subhanahu wa taala, al-amin, yang terpercaya, yang tidak berkhianat di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditutup-tutupi, tidak diselewengkan, tidak dipalingkan, rasulun amin. Ala bayyinatin mir rabbih, di atas bayyinah dari Rabb-nya, di atas penjelasan, di atas dalil, di atas ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa barahina wadhihatin, dan juga penjelasan-penjelasan yang jelas. Wa annal mu'minina la yahillu tarduhum, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu enggak boleh, la yahillu, tidak halal, tarduhum, diusir. Enggak boleh kita singkirkan orang-orang yang beriman, walaupun betapapun keadaan mereka, walaupun orang miskin, walaupun rakyat jelata, walaupun dari kalangan hamba sahaya, enggak boleh. Makanya Rasulullah juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Diingatkan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, sabarkanlah diri kamu untuk bergaul dengan orang-orang yang ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang mereka menyeru dan beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Yaitu bersabarlah hidup bersama sahabat-sahabat kamu wahai Muhammad, walaupun mereka orang-orang miskin, walaupun mereka dari kalangan rakyat jelata, bukan dari kalangan bangsawan. Jangan berpaling dari mereka, ya, mengikuti orang-orang yang mereka menginginkan kehidupan dunia dari kalangan
orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, ya, para pejabat dan seterusnya, kemudian ditinggalkan ini orang-orang yang beriman yang mereka menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dilarang Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling dari para sahabatnya. Jangan disingkirkan mereka. Ya, jangan diusir mereka. Biarkan mereka bergaul bersahabat dengan dirimu walaupun mereka orang-orang miskin. Mereka dari kalangan orang-orang biasa. Tetaplah bersabar, bergaul dan bersahabat dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Karena biasanya orang-orang seperti itulah yang gampang untuk menerima kebenaran. Yang hati mereka lunak, yang hati mereka gampang untuk menerima nasihat. Tapi biasanya orang-orang, ya, dari kalangan bangsawan dan seterusnya itu kesombongan yang ada pada diri mereka. Kekayaan yang mereka miliki menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang mereka miliki menyebabkan mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Maka dikatakan wa annal mu'minina la yahillu tarduhum. Orang-orang yang beriman enggak boleh mereka itu diusir. Enggak boleh mereka itu disingkirkan betapapun keadaan mereka. Walaupun orang miskin, walaupun budak, walaupun rakyat jelata, tetap diperhatikan, ya, tetap diperhatikan dan sabar berbaur dengan mereka, bersabar hidup bersama dengan mereka. Bal haqquhum al ikramu wal ihtiramu. Bahkan hak mereka adalah al ikram, supaya mereka itu dimuliakan dan dihormati. Karena keimanan yang ada dalam dada-dada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Bukan karena kedudukannya, bukan karena kekayaannya. Sehingga hak mereka adalah supaya dimuliakan dan dihormati. Wa annahu la yad'i lahum tauran yuzahimu fihi rabba. Dan sesungguhnya Nabi Nuh tidak mengaku bahwasanya Nabi Nuh ini memiliki tauran, ya, andil untuk mengatur bagi mereka. Maknanya Nabi Nuh tidak memiliki sifat-sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, punya wewenang untuk mengatur makhluk-makhluk ini. Menjadikan kaya, menjadikan miskin, ya, menjadikan hidupnya gampang, menjadikan hidupnya sulit. Dijelaskan Nabi Nuh tidak memiliki andil seperti itu untuk mereka. Yuzahimu fihi robba, yang beliau berserikat berkaitan dengan masalah ini dengan Arab, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tidak memiliki sifat-sifat rububiyah yang kaitannya dengan kepemilikan dan kepengaturan di dalam alam semesta ini. Faqala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wala aqulu lakum indi khazainullahi. Dan tidaklah saya berkata kepada kalian, indi khazainullah, saya ini punya perbendaharaan, kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya punya wewenang untuk membagi-bagi rezeki kepada manusia. Ya, ini dikayakan, ini dimiskinkan, ini dimudahkan, ini dipersulit. Berkaitan dengan masalah kekayaan, Nabi Nuh tidak memiliki andil sedikit pun, tidak memiliki peran sedikit pun dalam masalah ini. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya. Allah adalah Rabbul Alamin, pengatur seluruh alam semesta. Ya. Salah satu di antaranya membagi-bagi rezeki di antara makhluk-makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. La aqulu lakum indi khazainullah. Saya tidak berkata kepada kalian bahwasanya saya memiliki perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaiba, dan juga saya tidak mengetahui hal-hal yang ghaib. Wala aqulu lakum wala aqulu inni malak, dan saya tidak berkata kepada kalian bahwasanya saya ini adalah seorang malaikat. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Sehingga sifat-sifat kemanusiaan ini dimiliki oleh Nabi Nuh. Lapar, haus,
susah, ya, dan seterusnya, sakit, tidur, lupa, bukan malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Dan juga aku tidak berkata kepada orang-orang yang dipandang hina oleh mata-mata kalian. Saya tidak berkata kepada orang-orang yang kalian memandang hina mereka, la yu'tiyahumullahu khaira, bahwasanya Allah tidak memberikan kebaikan kepada mereka. Ini di antara hal yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, bahwasanya beliau adalah manusia biasa seperti mereka, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki andil, memiliki peran berkaitan dengan mengatur atau memiliki alam semesta ini, tidak ada. Falam yazal yad'uhum lailan wa naharon wa sirron wa jiharon. Dan terus menerus Nabi Nuh berdakwah kepada mereka dengan penuh kesabaran, berdakwah kepada kaumnya yang mereka melakukan kesyirikan di muka bumi, lailan wa naharon, siang malam, sirron wa jahron, ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, didatangi satu persatu, ya, dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, kadang-kadang juga berdakwah dengan terang-terangan di hadapan khalayak ramai, disampaikan terang-terangan siang malam seperti itu, tidak kenal putus asa selama 950 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dihabiskan untuk, ya, amalan yang sangat mulia ini. Falam yazal yad'uhum lailan wa naharon. Terus menerus senantiasa Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, mendakwai mereka siang dan malam, wasirron wajiharon, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terangan. Falam yazidhum du'auhu illa firara. Namun tidak menambah mereka dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, malah mereka lari. Jadi ketika didakwai bukan malah menerima, ya, semakin ternasihati, semakin mantap dengan nasihat yang disampaikan, tapi semakin dinasihati mereka semakin menjauh, 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 semakin menentang, menentang, semakin memusuhi, ya, ibaratnya api kena angin, semakin membara api tersebut. Ini, ya, sikap yang mereka lakukan terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya, jadi senantiasa Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, tidak kenal putus asa. Namun semakin Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, malah mereka semakin lari dari dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinasihati, diperingatkan, bukannya mereka semakin sadar, tapi mereka malah semakin menjauh. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Nuh ketika mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni ta'utu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh berkata, "Rabbi, wahai Rabbku, inni ta'utu qaumi laila wa nahara." Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Nuh. "Wahai Rabbku, saya mendakwai kaum saya laila wa nahara. Inni ta'utu qaumi." Saya mendakwai kaum saya siang malam. "Falam yazidhum du'ai illa firara." Dan tidaklah menambahkan mereka seruan saya illa firara, melainkan mereka malah lari. Lari dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tidak cuma itu saja. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan sesungguhnya saya setiap kali saya menyeru mereka supaya engkau memberikan ampunan kepada mereka, ya, jadi ketika diingatkan segera bertobat, bertobat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu kesyirikan, tinggalkan itu patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni kullama ta'utuhum litaghfira lahum, diajak bertobat supaya dosa-dosa mereka diampuni. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menyumbat telinga-telinga mereka dengan jari-jemari mereka, ya, disumpet kupingnya ini supaya enggak dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ini luar biasa, ya, penolakan mereka sudah sampai seperti itu.
dinasihati untuk segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyumbat telinga-telinga mereka dengan jari jemari mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan pakaian mereka ke kepala mereka. Disumbat rapat-rapat kupingnya, kepalanya ditutup pakai baju mereka, menunjukkan enggak mau, betul-betul enggak mau dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Lari sejauh-jauhnya, luar biasa ya penolakan yang mereka lakukan. Dinasihati dengan cara baik-baik, dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan, dengan penuh rasa kasih sayang. Kasihan mereka seandainya terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti itu sikap yang mereka lakukan. Ya, telinga mereka disumbat rapat-rapat dengan jari jemari mereka, bahkan bajunya ditutupkan di kepalanya. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru, dan terus menerus di dalam kesombongan-kesombongan mereka. Maka dikatakan di sini falam yaziduhum du'auhu illa firara wa nufuran wa i'radan. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh tidak menambah mereka, melainkan marah mereka, melainkan mereka lari, menjauh, wa i'radan, dan berpaling dari dakwah tersebut. Wa tawasuyan minhum 'alal iqamati 'alahum 'alaihi, dan mereka saling berwasiat. Mereka saling berwasiat agar tetap berada di atas amalan mereka, ya. Sudah, tetap lakukan ini. Ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Jangan tinggalkan, jangan dengar itu perkataan orang yang datang membawa ajaran yang baru ini. Ajaran yang tidak dikenal oleh bapak-bapak kita, orang nyeleneh ini, ya. Ini ajaran baru yang tidak dikenal oleh mbah-mbah kita. Sudah, kita lestarikan ini, peninggalan leluhur kita. Ini mereka saling berwasiat seperti itu, satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling mengokohkan. Alal iqamati alahum alamahum alaihi, untuk tetap iqamah, ya, berada di atas yang mereka sudah berada di atasnya. Min ibadati ghairillahi, yaitu berupa peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Saling berwasiat satu dengan yang lain, ya, jangan dengarkan itu. Ya, ini sudah benar amalan kita ini. Sudah benar perbuatan kita ini. Ini mbah-mbah kita seperti itu, turun temurun. Ya. Kita melestarikan warisan leluhur kita. Adapun orang ini tidak melestarikan peninggalan leluhurnya. Orang nyeleneh ini, ya. Orang nyeleneh, tidak seperti umumnya manusia. Kita ini sudah berada di atas sesuatu yang benar, ya. Berada di atas jalur yang lurus ini, jalurnya dari mbah-mbah kita seperti ini. Kalau ini jalurnya mana enggak jelas, ya. Ini saling bermaksiat, apa saling berwasiat supaya tetap bertahan di atas apa-apa yang mereka berada di atasnya, yaitu berupa peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa tamassuki biha, dan berpegang teguh dengan ajaran tersebut. Berpegang teguh dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nuhun, berkata Nabi Nuh, Rabbi innahum asauni. Wahai Rabbku, ya Allah, ya, mengadu lagi Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinasihati manusia ini dengan cara baik-baik, malah lari mereka. Ya, malah menentang dan memusuhi. Nabi Nuh mengadu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, ya Allah, innahum asauni. Sesungguhnya mereka itu bermaksiat kepada saya, enggak mau taat kepada saya, tidak mendengar dakwah saya, berpaling dari apa yang saya sampaikan kepada mereka. Innahum asauni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka mengikuti, ya, mereka mengikuti apa-apa yang tidak menambahkan harta-harta mereka dan anak-anak mereka kecuali kerugian. Mengikuti agama kesyirikan, rugi, ya. Hartanya dihabiskan untuk melakukan kesyirikan. Anak-anaknya juga demikian, dididik di atas kesyirikan. Sehingga hasil yang mereka dapatkan adalah kerugian, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Mereka enggak mau mengikuti saya, malah mengikuti sesuatu yang
mendatangkan kerugian bagi mereka. Rugi hartanya, rugi keluarganya. Wa makaru makran kubara, dan mereka memberikan makar dengan makar yang luar biasa. Ya, penentangan terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh membuat tipu daya untuk menghentikan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Wa makaru makran kubara, mereka membuat makar, membuat tipu daya, membuat rekayasa. Bagaimana dakwahnya Nabi Nuh ini kandas di tengah jalan? Bagaimana Nabi Nuh gagal di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala? Berbagai macam cara mereka lakukan, makar yang besar-besaran. Wa qalu, mereka mengatakan, saling berwasiat di antara mereka, la tazarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan patung-patung itu, ya tetap ya, dipelihara itu patung-patung. Dipelihara, jangan ditelantarkan. Murka nanti nenek moyang kalian kalau kalian tidak melestarikan peninggalan nenek moyang kalian. La tazarunna alihatakum, kalian jangan meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, patung-patung tadi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan, diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la tadharunna wadawwala suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra, dan janganlah kalian meninggalkan wada', suwa', yahuth, ya'uq dan nasr, ya, nama orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang akhirnya dipatungkan, dibuat monumen orang-orang soleh tersebut, di kuburannya dibuat patungnya, akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan itu semua. Ini sudah berada di atas kebenaran. Jangan mendengar apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut yang bernama Nuh. Ini kata mereka, komentar mereka. Mereka saling berwasiat antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua betapa beratnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ujian yang sangat berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penentangan terhadap dakwah yang dilakukan oleh beliau dengan penentangan yang luar biasa, sehingga Nabi Nuh termasuk seorang nabi dan rasul yang mendapatkan gelar atau julukan ulul azmi, ya, rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa karena demikian berat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling mulianya utusan Allah adalah utusan-utusan yang memiliki gelar ulul azmi, para rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah 5 utusan Allah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat sehingga mereka dijuluki dengan ulul azmi. Ini saja mungkin yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.